Bertemu dengan aku kali ini di pelajaran PE atau Physical Education atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan. Ya. Nanti di dalam pelajaran baru ini kalian akan bertemu dengan Pak Buku, kita akan belajar mengenai olahraga, mengenai kesehatan, kita akan bergerak bersama, berlari bersama ataupun bermain permainan yang mengandung unsur-unsur olahraga. Kita bisa tertawa bersama, kita bisa bermain bersama. Nah, simak video berikut. Ini berikut adalah video-video cuplikan olahraga yang akan kalian laksanakan nanti. Baik. Ketika mengikuti pelajaran nanti, ada beberapa hal yang perlu kalian laksanakan, yaitu berkaitan dengan kerapian ataupun kedisiplinan. Ya, yang pertama adalah seragam, baju olahraga dan celana olahraga. Kalian gunakan ketika pelajaran olahraga, ketika selesai pelajaran atau kembali ke kelas, harus ganti. Baju olahraga harus rapi. Baju olahraga, celana olahraga, bajunya dimasukkan. Ya. Setelah berolahraga, ganti menggunakan seragam. Jadi, buat kalian ini semuanya yang belum bisa ganti baju sendiri, harus latihan di rumah. Harus nanti ketika masuk sekolah, harus sudah bisa ganti baju sendiri tanpa ada dampingan oleh orang tua ataupun mbaknya, ya. Kalau mau dibantu untuk menyiapkan, boleh. Tapi ketika menggunakannya, sekarang mulai dari sekarang, latihan sendiri, gunakan sendiri. Selain itu, kalian nanti dalam pembelajaran olahraga, kalian akan belajar baris berbaris atau membuat barisan. Baris berbaris atau membuat barisan itu nanti berguna ketika kalian akan masuk kelas ataupun ketika pembelajaran PJOK akan dimulai, karena diwajibkan untuk berbaris. Selain supaya rapi, juga supaya Pak Guru bisa melihat kedisiplinan dan kerapian kalian. Baik, bersama Pak Guru, sekarang kita akan mulai berkenalan dengan beberapa alat yang akan kita gunakan ketika nanti pembelajaran PJOK. Tidak semuanya masih digunakan sesuai dengan materi yang akan disampaikan Pak Bubu, ya. Baik, di belakang ini sudah ada lemari peralatan olahraga. Alat-alat olahraga ini nanti yang akan kalian gunakan ketika kita belajar olahraga. Bisa menggunakan alat atau tanpa menggunakan alat ketika olahraga. Pak Buku sebutkan salah satunya yang Pak Buku pegang ini ada bola voli. Bola volinya ini sesuai dengan ukuran untuk siswa-siswa sekolah dasar. Kemudian selain bola voli, kita juga punya bola basket, ya. Bola basket ini juga sama ukurannya sesuai untuk bola, siswa-siswa sekolah dasar. Kemudian kita juga punya bola sepak, ini untuk sepak bola, ya. Kemudian kita ada cone segitiga, seperti namanya nih cone. Ini segitiga yang kecil, cone yang kecil, yang ini cone yang besar. Ini bisa digunakan untuk kit atletik. Selain ini ada juga alat seperti ini. Ini digunakan ketika nanti kit atletik juga, ya. Selain ada alat-alat ini, kita masih punya pemukul kasti. Ini untuk permainan kasti. Kemudian kita masih punya kok. Kok ini berlaku untuk badminton. Kemudian ada bola-bola kecil. Ini bisa juga untuk berbagai permainan, bisa untuk bermain kasti, bermain lempar tangkap, atau permainan-permainan yang lain, ya. Nah, anak-anak nanti perlu mengetahui nama-nama alat ini supaya suatu ketika kita belajar, Pak Guru tanya ataupun Pak Guru minta tolong untuk mengambilkan alat, kalian mengetahuinya. Contoh, minta tolong ambilkan bola sepak. Nah, jadi kalian akan tahu, oh ini bola sepak, seperti itu, ya. Itu sedikit pengenalan mengenai alat olahraga yang kita gunakan. Video singkat dari Pak Hugo mengenai gambaran pembelajaran PJOK yang nanti akan dilaksanakan.
Semoga kita akan bertemu segera, tetap muka langsung, tidak melalui video ataupun Zoom. Karena Pak Buku juga ingin mengenal kalian, Pak Buku ingin melihat kalian, Pak Buku ingin kita bermain bersama, berolahraga bersama. Ya, sebelum Pak Buku akhiri, Pak Buku mengingatkan, selalu jaga kesehatan, makan makanan yang bergizi, jaga kebersihan, cuci tangan, juga habis bepergian. Ya, terima kasih, sampai jumpa, dadah.